Loh, sudah mulai siaran YouTube ini. Di mana Gusti ini? Siapa yang buka acara ini? Gusti? 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 Wah, di mana re? Golek nanti-nanti ora eneng re. Lah, ternyata ngumpet di sini orangnya. Dicari kemana-mana kok tidak ada. Wah, tak tinggal sembunyi kamu Mas Karyo. Ada apa toh kok teriak-teriak terus ya? Manggil-manggil lah ya. Gimana toh Gusti ini? Sekarang kan waktunya siaran YouTube toh. Bahas kupu yang kecil itu loh. Gimana masa lupa? Ayo cepet dan dibuka acaranya. Selak keburu saya mau pergi ke salon ini. Gayamu mau ke salon tuh mas. Mau ngapain kesana? Ya sudah, tak buka acaranya. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Gusti Eka bersama Mas Karyo si Raja Ngupil. Wis ndang ngomong ayo mas. Halo guys, perkenalkan nama saya Mas Karyo si Raja Ngupil. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor kupu-kupu terkecil di dunia. Seekor apa Mas Karyo? Kupu-kupu terkecil di dunia. Dunia. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang paling cantik di dunia, seperti pacarnya Mas Karyo. Ya, pacarku ya memang cantik, cuma sayangnya hidungnya besar kayak hidungnya jambu mente. Sudah, tak lanjutkan lagi. Kupu-kupu sangat disukai oleh hampir semua orang. Sayangnya sejumlah spesies kupu-kupu terancam punah karena habitat alami mereka dihancurkan oleh aktivitas manusia. Semua kupu-kupu dalam daftar ini sangat langka karena mereka hanya hidup di salah satu area tertentu dalam jumlah yang sangat terbatas sekali. Daerah asal kupu-kupu ini telah menjadi lebih urban selama bertahun-tahun atau dipengaruhi oleh bencana alam seperti kebakaran hutan dan angin topan yang telah berdampak negatif terhadap populasi kupu-kupu yang sudah langka ini karena kalangan dan statusnya sebagai spesies yang terancam punah. Ayo lanjut Mas Karyo. Mas Karyo. Lah kok moco wek? Wek hanan karo pacare. Ayo toh, giliran iki sampean. Wes ta, giliranku. Iki lho mbales si WA-ne pacarku, Gisel. Ya wes, tak lanjutkan. Sinai Baton Blue bukan hanya salah satu kupu-kupu paling langka di dunia, tetapi juga diyakini sebagai kupu-kupu terkecil di dunia. Sinai Baton Blue adalah satwa asli dari daerah di Semenanjung Sinai di Mesir, yang disebut Saint Kitrenin. Diperkirakan hanya ada sekitar 2.300 ekor kupu-kupu Sinai Baton yang tinggal di daerah yang berukuran 7 km persegi itu. Kupu-kupu kecil ini juga banyak terdapat di Indonesia. Populasi Sinai Baton Blue dipengaruhi oleh penyebaran Tinai Tim yang hanya tumbuh di petak-petak kecil di pegunungan Saint Catherine. Protektorat Sinai Baton Blue pertama kali didefinisikan secara resmi pada tahun 1975 sampai pelotot kabere lambeku dan baru benar-benar diamati pada tahun 2001. Upaya konservasi telah dilakukan sejak saat itu untuk memastikan kupu-kupu ini selamat dari kepunahan. Aduh, ngos-ngosan rek. Tolong Gusti pengen ngombe. Tolong Gusti ngombe. Ngomong begitu saja kok sampai ngos-ngosan. Kalimatnya banyak yang salah. Gimana kamu itu Mas Karyo? Gini minta bayaran banyak. Ayo lanjutkan lagi, nanti tak kasih uang 20.000.
buat beli jamu biar enggak ngos-ngosan, biar tenaganya kuat. Sudah, lanjutkan besok lagi saja. Aku capek. Besok lagi saja ya. Ya sudah, cukup sekian dulu teman-teman. Karena Mas Karyonya sudah capek dan ngos-ngosan, kita sambung di video berikutnya. Terima kasih dan matur nuwun. Uangnya mana Gusti? Uangnya mana buat minum? Ini haus sekali.